Kembali lagi di Buletin Anyus Malam, pemirsa, warga Bangka Tengah, Bangka Belitung heboh dengan penemuan buaya raksasa yang berhasil ditangkap warga. Panjang buaya yang mencapai lebih dari 5 meter dan bobot 700 kg membuat warga menggunakan alat berat untuk mengangkat reptil ganas tersebut. Puluhan warga dengan bersusah payah mengangkat buaya raksasa dari sungai di Dusun Pangkal Raya, Kabupaten Bangka Tengah. Dengan keempat kaki terikat sebatang kayu menyangga tubuhnya, buaya tersebut akhirnya berhasil diangkat ke daratan. Sayangnya, beberapa jam kemudian, buaya dengan panjang 5,4 meter tersebut akhirnya mati. Karena bobotnya yang mencapai 700 kg, warga terpaksa menggunakan alat berat untuk mengubur bangkai buaya di perkebunan sawit. Buaya yang diperkirakan berusia puluhan tahun itu sebelumnya kerap terlihat oleh warga saat beraktivitas di sungai. Ukuran yang lebih besar dari buaya pada umumnya membuat keluarga pun khawatir buaya tersebut akan memangsa manusia, hingga akhirnya warga sepakat untuk memburu buaya raksasa tersebut. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.